warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Kali ini saya akan melaporkan salah satu lokasi yang sedang dikebut pengerjaannya di Tol Bocimi tahap 2 tahun 2021. Jangan berlama-lama, langsung saja kita menuju ke lokasi yang sedang dikebut. Oke sahabat semuanya, untuk mencapai lokasi yang sedang dikebut pengerjaannya, kita harus melewati akses untuk warga Kampung Lewinanggung, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar ini. Oke, langsung saja kita ke lokasi utamanya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ketika saya mengupdate video-video terbaru tentang perkembangan tol yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Oke sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita melewati di bawah kolong tol jembatan kaki seribu. Inilah jembatan kaki seribu yang sudah selesai. Sekarang saya sudah sampai di lokasi yang sedang dikebut di dalam pengerjaannya, di dalam pengecoran, pemadatan, dan pekerjaan yang lainnya. Inilah posisinya, lokasi inilah yang sedang dikebut pengerjaannya. Tepatnya berada di Kampung Lewinanggung, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, atau tepatnya berada di titik koordinat 20+00. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak saja video selengkapnya. Seperti yang kita lihat di lokasi ini, begitu sibuknya pengerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Terlihat sedang pengecoran, kemudian ada alat berat yang sedang memadatkan. Sedangkan di pinggirnya terlihat sedang ada pengerjaan pemasangan batu untuk saluran air. Thank you.
Sahabat-sahabat semuanya, sekarang pandangan mata kita tertuju ke arah Bogor atau ke arah Jembatan Kaki Seribu, dan di sebelah utaranya adalah Jembatan Cileuleuy. Dan yang kita saksikan di depan kita ini adalah akses untuk warga Kampung Leuwinanggung. Terlihat di posisi ini juga sibuk di dalam pengerukan untuk meratakan tanah yang nantinya akan dicor yang disambungkan ke Jembatan Kaki Seribu. Lanjut lagi sahabat semuanya, sekarang mengarah ke arah selatan atau ke arah Sukabumi. Yang terlihat di ujung sana itu adalah Kampung Cijawa yang kemudian nyambung ke Kampung Arca yang sudah selesai di dalam pengecorannya. Oke sahabat semuanya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam mengecek lokasi yang sedang dikebut di dalam pengecoran dan juga pengerjaannya. Mudah-mudahan dapat menambah informasi kepada Anda semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan di dalam mereviewnya. Dan jika ini bermanfaat, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan tanda loncengnya. Di video berikutnya kita akan melihat perkembangan di lokasi Kampung Kebon Kawung Desa Nanggerang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.